Dan pengawas terhadap pemerintah Kabupaten Banyumas. Sore hari ini dengan bersama-sama pelafaz. Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah, maka pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Desember tahun 2019, saya Haji Askolani SHMH selaku Bupati Banyumas dengan ini resmi mengukuhkan dan melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas Kabupaten Banyumas. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Pakalan Balai 30 Desember 2019. Bupati Banyumas Haji Askolani SHMH. Pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia dapat sumpah? Ya. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan juga semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam keadaan kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat bagi yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Islam. Demi Tuhan saya berjanji. Ikuti semuanya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan
atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya akan senantiasa lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri sipil, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Islam, wallahi wabillahi waallahi, demi Allah, bahwasanya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji saya akan melakukan tugas ini dengan penuh keikhlasan di dalam iman, dan saya akan berbuat lebih baik lagi untuk negara di dalam tugas yang sudah saya terima. Amin. Dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Bupati Banyuasin dan penyematan tanda pangkat jabatan. Saksi yang mengusul peran, persilakan kembali ke tempat. Thank you.
Yang diwakili Pak Dandim juga yang diwakili. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kita harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomenklatur dilakukan pada dua yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri. Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota serta peraturan Bupati. Jadi pelantikan ini sebenarnya perintah peraturan mendagri yang mengharuskan pemerintah daerah untuk merubah nomenklatur ini paling lambat akhir Desember. Jadi yang kita lantik ini sebenarnya pejabat-pejabat lama semua, hanya ada beberapa yang dikosongkan dan penggantian yang sifatnya harus segera kita lakukan. Makanya pelantikan hari ini tidak begitu semangat karena masih banyak jabatan lama dan orang lama, tapi mungkin bahasa kata yang berbeda seperti Pak Kosarudin tadi, namanya tetap